Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Kali ini kita akan membahas dua, ya, minimal dua warna-warna baru yang hadir atau baru di launching oleh Suzuki Indonesia untuk Scootic entry level mereka, yaitu Suzuki Next 2, ya. Selain juga varian yang sudah kita bahas di vlog sebelumnya, yaitu Suzuki Next 2 Cross. Nah, ini tapi merupakan Suzuki Next 2 yang biasa, artinya versi street biasa. Nah, sebenarnya boleh dibilang Suzuki Next 2 ini udah dirilis semenjak IMS, ya, IMS 2018, dan setelah itu tuh kan menghadirkan beberapa warna-warna yang banyak banget gitu, ya. Nah, akhirnya di 2019 ini, ya, persis setahun, ya, enggak deh, lebih dikit, ya, menghadirkan warna-warna baru. Dan menurut saya ini typical Suzuki banget menghadirkan warna-warna baru yang boleh dibilang out of the box gitu, ya. Kayak misalkan di tahun-tahun lalu, seperti kita ketahui, Suzuki Next 2 itu menghadirkan warna-warna elegan, kayak misalkan matte blue, matte black gitu, even di motor-motor entry level dengan harga 15 jutaan. Nah, itu gak diperoleh banget tuh di motor-motor brand lain gitu, ya, terutama brand Jepang kayak buatan Honda, Yamaha, itu gak ngeluarin yang kayak gini. Cuman Suzuki waktu itu berani menghadirkan warna-warna elegan di motor-motor entry level, termasuk di 2019 ini. Mereka menghadirkan dua warna yang menarik nih, sob. Yang satu itu adalah namanya Jackal Green, ya. Itu hijau gitu, hijau Jackal. Terus sama satu lagi Bordeaux Matte Red. Jadi merahnya itu rada-rada matte, terus habis itu lebih ke merah hati, terus matte gitu. Keren banget sih. Jadi merah hati tapi matte gitu. Nah, yang satu lagi Gloss hijau aqua uak gitu, ya, hijau aqua, boleh bilang hijau dan biru digabung gitu, ya, terus Jackal Green. Nah, saya sih sedikit riset dikit, ya. Jackal Green ini sebenarnya ngambil nama dari mana sih? Jackal Green itu ternyata nama musuhnya Spider-Man, ya, hadir di sekitar tahun 1974 tuh kreasinya si Stan Lee gitu, ya. Jackal Green tuh warnanya kayak gini tuh, musuhnya Spider-Man, ya, memang. Jadi warnanya tuh ijo-ijo glowing gitu, terus rada-rada biru. Mungkin kayak biru aqua atau ijo aqua gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi boleh dibilang Suzuki Next 2, baik yang Jackal Green maupun Matte Red Bordeaux. Wah, susah banget nih namanya, ya. Matte Red Bordeaux ini menghadirkan tetap spesifikasi yang sama gitu dengan mesin Suzuki Next 2 yang sama, yang lama maksud saya, ya. Mesinnya tetap 115cc, teknologinya SEP mereka bilang, ya, Suzuki Eco Performance. Lalu biasa transmisi power dari mesin ke ban belakang itu menggunakan CVT, tenaga maksimumnya 6,7 kW di RPM 8000 dan torsi maksimumnya 8,5 Nm di RPM 6000 juga gitu, ya. Jadi kalau tadi berapa, tenaga maksimumnya, ya, power maksimumnya itu 6,7 kW di 8000 RPM dan torsi maksimumnya 8,5 Nm di 6000 RPM. Juga udah pasti yang namanya FAI. Nah, warna-warna ini boleh dibilang nggak didapetin di motor-motor brand-brand lain, ya, terutama brand-brand Jepang, terutama lagi di motor-motor entry level. Harganya pun boleh bilang cukup value sih saya ngeliatnya sih, ya. Mereka mulai menjual motor ini tuh dengan harga tuh kalau untuk yang Jackal Green itu bisa diperoleh dengan harga 15,350 ribu gitu, ya. Sedangkan kalau yang Bordeaux Red itu 15,8. Itu aja. Jika sobat sekalian pengen lihat langsung dan ngebuktiin omongan saya bahwa warna-warna ini cukup menarik, silakan langsung aja ke dealer-dealernya Suzuki. Itu aja. Semoga vlog ini berguna bagi sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.